berkehendak kepada sawab dunia akan pahala dunia atau balasan dunia. Nuktihi minha, nuktihi, kami akan berikan kepadanya. Siapa yang menginginkan mendapatkan bahagian dunia, kami berikan. Wa may yurid sawab al-akhirah, tapi siapa pula yang menginginkan ya kebahagiaan, kebahagiaan yang untuk akhirat, nuktihi minha, kami juga akan memberikan. Apa makna ayat itu? Makna ayat itu adalah bahwa Allah itu punya kekuasaan. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, silakan keluar barang. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, keluar. Wasana jadi syakir, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kajian itu kini bukan seluruh ayat itu, tapi adalah pangkal ayat tadi. Wa makan linaksin anta muda illa biiznillah kita mengajar. Tidak adalah kematian itu terjadi bagi setiap orang illa kecuali kematiannya itu karena sudah ada izin. Nah, jadi bagi orang beriman itu yang harus dipahaminya, bahwa mati bukan karena sakit, mati bukan karena tua, mati bukan karena talenta, tapi memang sudah ada ketetapan Allah di waktu itu. Jadi tua itu apa, sakit itu apa, itu hanya penyebab secara lahiriah, dan secara iman seluruh yang bernyawa sudah ada ketetapan kapan dimulai penciptaannya dan kapan diakhiri. Coba kita ambil ayat yang lain. Nah, selama itu caranya mengaji itu selama itu terancam. Nah, coba kita bandingkan ayat lain untuk memperkuat ayat. Coba ibu ibu lihat di surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 78. Surat An-Nisa, surat yang keempat. Jadi itu 90 90 90 halaman berapa? Halaman 90. Halaman 90. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 78. Kematian itu selalu mendatangi kamu. Kematian itu selalu mendatangi kamu. Di mana saja berada. Dalam ayat berikutnya, walau kuntum fi burjin musyayyad, walau kuntum, walaupun kamu berada, walau kuntum, walaupun kamu berada fi burjin musyayyad, di benteng yang